Boys to the School fans, dan di video kali ini kalian akan mendapatkan update langsung dari CEO IBL yaitu Bapak Junas Miradiarsyah tentang peraturan-peraturan yang akan berubah di IBL season 2024 nanti. Ini gue jujur happy banget dengan peraturan baru yang akan diterapkan oleh IBL, terutama tentang pemain asing. Ini akan meningkatkan sekali kualitas pertandingan di IBL musim mendatang ini. Now, of course dia juga menjelaskan kenapa the reasons mereka akhirnya memilih untuk memainkan format home and away sepanjang regular season dan juga playoff in the next season. Itu sangat menarik banget pembahasannya. And of course juga dia menjelaskan tentang heritage player dan juga local naturalisasi. Gue jujur masih bingung sih. Dari kemarin itu makanya gue di video kali gue banyak nanya juga ke Pak Junas agar kita juga semakin jelas sih siapa aja yang dianggap naturalisasi ataupun juga dianggap oleh heritage. Jadi biar gak ada kebingungan aja, semoga di video kali ini sih menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang peraturan ataupun juga visi-misinya IBL in the next few years. Gue juga seneng tentang lokal naturalisasi ini karena kan dia bilang yang penting punya darah nih dari dua garis, dari kakek neneknya ataupun dari papa mamanya langsung. Nah, ini kita apakah saatnya akan melihat banyak talent yang datang dari Belanda ataupun dari Australia? Belanda ini banyak loh. Pemain yang darahnya Maluku ya mungkin di Belanda ini. Ada beberapa yang udah email gue juga orang tuanya. Jadi semoga tim-tim ini akan rajin untuk melakukan scouting. Ini basketball talent sih ya, mungkin juga happy banget sih. Karena dia juga mungkin bisa supply-supply informasi nantinya kepada tim-tim untuk menanyakan pemain-pemain yang mungkin belum ada di radarnya timnas. Nah, tiba-tiba terdatang ke sini gitu kan. Terus tiba-tiba jago. Nah, itu kenapa menurut gue juga bagus banget peraturan ini diterapkan. Karena kita nggak pernah tahu siapa aja yang kita bisa filter pemain-pemain dari luar ini. Australia juga ada beberapa pemain bagus setahu gue yang masih muda-muda juga. Jadi very excited, semoga aja semakin banyak talent pool yang datang ke Indonesia. Of course kita gak usah bahas lagi lah kalau Amerika ya, mereka pasti Uncle Ro, Mario Wusa pasti akan supply banyak pemain ini dia juga nantinya ke IBL. Tapi kan kebanyakan pemainnya dia masih high school ya, mungkin 2-3 tahun lagi kita akan banyak melihat pemain-pemainnya dia yang akan datang dan juga bermain di IBL. Ini akan membuat the competition so much more exciting. Of course tahun depan pun kemungkinan besar setahu gue Xavier Ford pun mungkin akan bisa main juga di IBL. So, oh my god, I'm very happy, I'm very excited. Semoga aja ini langkah yang akan membuat industri basket dan juga entertainment basket ini semakin menarik banyak masyarakat Indonesia dan penontonnya semoga bisa meledak. Karena kalau penontonnya meledak itu akan bagus untuk semuanya. So, tanpa panjang lebar itu aja opening dari gue karena gue happy banget. Seperti biasa guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and selamat mendengarkan Bapak Junas menjelaskan tentang IBL season 2024 ini selama mungkin 45 menit guys, enjoy! Cerita juga mengenai benchmark ini sesuatu yang kita perlu sharing. Kalau kita misalnya ada peningkatan tadi di beberapa slide pertama, alhamdulillah, tapi kita mesti lihat juga bahwa liga lain pun juga melakukan peningkatan, sudah pasti. Kalau kita bicara mengenai persaingan level nasional, persaingan Asia, persaingan global, kita pun juga harus melihat kanan-kiri itu seperti apa. Kita bagi dua, nih buat sharing teman-teman, ada yang kita bilang liga yang sifatnya sudah mature ya, kita anggap 25 tahun ke atas lah. Kita tahu ada ABA, ada PBA, ada CBA, KBL, dan sebagainya, NBL. Ada juga yang kita kategorikan sebagai emerging, atau rise, sedang berkembang. Kemarin lagi hot-hotnya Latvia ya, nonton. Kayak apa sih liganya 2018? Dengan populasi 1,8 juta, sekarang ranking 8. Indonesia dengan 278 juta penduduk, liganya sudah 20 tahun, di peringkat 74. Ya, kan ini sesuatu yang kita harus lihat secara global ya, bukan melihat kompetisi IBL-nya saja, tapi secara globalnya kan kita mesti lihat nih, maunya kemana? Sudah tentu level nasional kita harus ditingkatkan. Nah, ini masing-masing ada PR-nya. Kemudian kita lihat juga, di Thailand, di Malaysia, kemarin saya ketemu di acara World Cup. Mereka ngeliat Indonesia dapat emas, itu bener-bener bangunin macan tidur. Ternyata bukan cuma Filipina. Semuanya tetangga juga, oh Indonesia bisa ya, mereka ngelakuin sesuatu. Thailand akan rebuilding, Malaysia akan rebuilding, Thailand sudah rebuilding sejak 7 tahun yang lalu. Ya, ada yang ngikutin Vietnam, liganya? VBA. Ya mungkin ya kita sama-sama ngikutin, liganya udah cukup bagus ya, kompetitifnya naik, kemudian banyak pemain berdarah keturunannya juga, ada pemain asingnya, intinya mereka melakukan apa yang memang
dimandatorikan oleh FIBA gitu. Ya artinya ini nih supaya kita ngaca juga, jangan kita siur sendiri. Oh bagus nih momentumnya lagi basket, apa basket lagi naik. Kita lihat sebelah, ini semua juga lagi naik gitu. Apalagi Jepang, bilik. Ya, mungkin bilik sama di Asia Tenggara mungkin Vietnam cukup progresif. Asia bilik cukup progresif. Kita cukup intens koordinasi dengan mereka karena mereka sudah melakukan 7 tahun yang lalu home away, peraturan asing, peraturan pemain dan sebagainya. Itu kita cukup intens, bahkan nanti insya Allah bulan Desember awal kita akan ada launching dengan bilik untuk partnership antara IBL dengan bilik. Ya, lanjut. Nah kemudian misalnya bicara visinya mau kemana sih IBL gitu, apakah cuma kompetisi aja. Nah, ketika kita membangun industri, supaya industri itu kan bicara kita semua ya, bagaimana konten itu diminati. Konten itu diminati, bahkan inginnya kan kita sebagai media ya, ada monetisasinya dari konten creator, dari media dan sebagainya. Nah ini harus dilakukan. Cara satu-satunya adalah mengembangkan pasar basketnya. Kita tahu sepak bola nomor satu, kita tahu badminton nomor dua, nomor tiga harusnya ada voli atau basket atau e-sports. Ya, kan kita harus ambil positioning-nya nih. Maka harus dikembangkan secara bisnis. Inilah bisnis model yang sudah kita ceritakan kepada tim-tim sejak 2019. Jadi ini kita buka. Ya, mungkin teman-teman, mulai dong dikelola supaya lebih orientasi bisnis. Ya, kita sedang mencoba untuk menuju ke sana. Tidak mudah, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan. PBA 7 tahun yang lalu, dia bongkar ulang. Jadi re-scratch total liganya. Risk total, start dari home away, pemainnya disebar, pemain-pemain kuatnya disebar, di building lagi, cari investor lagi di setiap kotanya, kira-kira gitu ya. Nah ini jadi gambarannya ini buat teman-teman juga, kan tadi ngapain sih ningkatin jumlah game? Pasti semua tim mau jadi juara kan, itu pasti dong. Tapi selain juara ada juga yang paling penting yang di atas, namanya fans. Itulah kenapa sejak 2019 kita wajibkan setiap tim itu harus pakai nama kota, wajib pakai nama kota. Dan kenapa setiap klub itu harus disebar? Ya supaya mereka punya keunggulan di kotanya. Prawira Bandung, Bali United Bali. Karena fanatismenya itu harus kota, nggak mungkin nggak. Cek di liga di seluruh dunia itu pasti terjadi namanya fanatisme, sehingga kita ingin mendorong. Ketika home away itu dilakukan oleh klub, sebetulnya bukan hanya memindahkan secara teknis pertandingannya saja, tapi kita ini ingin mendorong juga shifting mindsetnya, bahwa sekarang misalnya IBL yang mengelola, kita yang nyari penonton, penontonnya untuk IBL, harusnya penontonnya itu fansnya datang untuk klub, gitu ya, mulai mindset ya. Dan itu juga kenapa mulai 2 tahun yang lalu kita buat ticketing itu sistemnya per game, bukan per day, sehingga penonton itu harus milih. Kalau dulu kan dia ala kart, nonton datang hari pertama, nonton semuanya, pulang ya udah pokoknya nonton basket gitu. Nah ini kita mau dorong supaya mereka datang itu untuk siapa, apakah untuk tim A, tim B, tim C, tim D gitu. Nah itu yang harus terjadi, dan itu yang harus dikelola oleh tim, sehingga nanti ke depannya tim itu memiliki valuasi yang baik, fansnya besar, prestasinya ada, valuasinya tinggi. Valuasi itu artinya apa? Mudah-mudahan akan meningkatkan peluang untuk tim-tim itu mencari sponsor. Meningkatkan tiket. Ya. Tiket dulu kalau home away itu dibagi tiga. Jadi liganya dapat, home-nya dapat, away-nya dapat. Kalau nanti home away itu, IBL akan kehilangan 100% pendapatan tiket. Jadi kalau kemarin lihat di Bandung, di Jakarta yang IBL sebegitu penuhnya, secara bisnis itu kita akan hilang, itu akan kita pindahkan ke klub gitu, supaya terjadi ada peluang-peluang bisnis buat klub. Kalau sekarang kan klub jualannya hanya baju, kalau nanti ya dia akan kelola tuh stiker di lapangan, e-board, LED, sama seperti semua rumusnya di dunia, mau di NBA, mau di VBA dan sebagainya gitu, lisensi, IP, jadi arahnya memang ini. Next. Nah ini challenge-nya kita bersama nih, buat teman-teman yang cinta basket, concern dengan basket,
ya, ingin sama-sama membangun basket, bahwa nomor satu adalah kita perlu terus membangun ketertarikan bola basket di masyarakat. Jadi pemberitaan teman-teman sangat penting, konten-konten kreatif yang teman-teman buat sangat-sangat penting, ya, karena itu akan mendorong market size-nya basket, bukan IBL ya, market size-nya basket akan jauh lebih besar. Kedua, fanatisme supporter di kota masing-masing, itu yang tadi. Kan kemarin kalau kita lihat di Jogja, banyak fans datang untuk tim Jakarta. Ya sebetulnya sah-sah aja, tapi harusnya kan dia datang untuk tim Jogja. Kan? Ke Bandung harusnya fanatisme Bandung, die hard. Nah itu yang kita pengen dorong tuh. Itu tidak akan terjadi selama sistemnya series. Selama sistemnya kita seperti IBL kemarin, itu tidak akan pernah terjadi. Gitu. Kemudian yang ketiga, mindset pengelolaan manajemen klub yang profesional berbasis bisnis dan komersial, bukan lagi pembinaan. Ini juga yang tadi saya bilang, nanti rencana Homowo itu bukan cuma hanya memindahkan penyelenggaraan, tapi mindset bisnisnya, gitu. Nanti kita jelasin lebih. Keempat, pengelolaan klub yang berkesinambungan atau konsistensi. Pertanyaannya kan gini, apa bisa klub yang melakukan Homowo? Sekarang aja, mohon maaf, mungkin ada yang sulit, gitu. Sebenarnya, kemudian ada yang sekarang aja klubnya rugi. Saya bisa bilang, cek klub yang untung. Ya. Kita bicara yang lain, kecuali NBA, Liga Arab yang lagi apa datengin siapa? Ronaldo. Saya ketemu kemarin CEO-nya, untung nggak sih? Nggak ada. Semua tim dia ada 12, satu pun nggak ada yang untung. Tapi akan untung gak, apa nggak? Yes. Gitu. Jadi optimismenya ada. Nah, lalu kita pakai sistem seri tadi. Ya mungkin IBL akan grow, tapi klubnya akan begitu-begitu aja. Nah kalau klubnya itu kita bantu supaya lebih profesional, mindset lebih komersial, kemudian mudah-mudahan klubnya bisa lebih sustain. Karena kan cash flow-nya jadi ada. Ketika dia melakukan home game, tiket 100% akan masuk ke dia. Sponsor yang tadinya mereka hanya jualan di baju, ya otomatis sekarang bisa jual harga lebih tinggi tapi dapat di baju, bisa bikin aktivasi di lapangan, bisa dapat e-board, bisa dapat macam-macam, gitu ya. Lanjut. Nah ini sekedar sharing aja. Emang saya pernah ngobrol dulu pertama kali, ingat waktu gabung IBL ngobrol sama Mas Rocky di Ciranjang. Visinya apa nih yang baru gitu? Saya waktu itu bilang, mohon maaf visinya nggak saya rubah, karena menurut saya waktu itu visinya belum tercapai. Jadi jangan dulu dirubah kalau memang belum tercapai. Apa sih yang belum tercapai? Sebagai industri yang berkembang, ingat kita belum jadi industrinya. Kita industrinya lagi growing. Gitu. Kalau growing, artinya nanti ada indikator kan setiap tahunnya berkembang tuh. Itu naik, pendapatan timnya naik apa enggak, pendapatan pemainnya naik apa enggak. Nanti kalau udah itu, barulah industri itu bisa dibilang menjadi industri yang established. Bola mungkin saya nggak tahu. Ya, apakah sudah lebih dari berkembang atau dia sudah established. Jadi kita mau nyiptain ini. Ya, caranya bagaimana? Ya bahwa ada misinya memasarkan olahraga bola basket itu penting. Jadi sekali lagi syarat untuk semua teman-teman yang hadir di sini maupun yang tidak, yang berkecimpung di bidang media, ini kita harus share supaya harapannya visi kita nih bukan hanya visi perusahaan atau company IBL, ini visi kita bersama gitu. Kemudian nomor 2, kita pengen anak-anak muda terus memilih bola basket menjadi profesi. Insya Allah ini sudah mulai terjadi, mulai terbangun, ya mudah-mudahan bisa lebih masif lagi. Kemudian yang ketiga, kompetisinya harus sehat, ya, harus kompetitif. Next. Ini sharing juga strateginya apa sih? Profesi memasalkan, sehat. Jadi itu nomor 2, tadi kita bicara fans, heroes of the city, fan base, digital optimization. Sekali lagi Rocky datang ke beberapa tempat mengangkat pemain-pemain, memang itu yang harus dilakukan teman-teman media. Jadi saya terima kasih kalau misalnya teman-teman media memberitakan tentang Liga, big appreciation, tapi saya punya misi yang harus kita gedekan adalah pemain, bikin pemain jauh lebih besar dari Liganya gitu. Saya waktu 2000 berapa ya, kita workshop di FX ya sama Mas Helmi Yahya. Ya, mungkin 2 tahun lalu dibilang waktu itu. Contoh case-nya Chicago Tribune waktu itu. Ngomongin tentang Bulls, enggak pernah dia bilang Chicago Bulls kalah. Dia pasti bilangnya
Jordan 56 poin atau Jordan digebukin sama trio Knicks gitu. Jadi selalu sosok. Nah, riset kita adalah berapa tahun belakangan ini kenapa sih pasti mungkin teman-teman yang berkecimpung di basket pernah dengar kalimat yang basket dulu naik ya, sekarang lagi naik lagi ya. Gitu. Atau dulu sempat hilang, sempat turun. Pernah dengar ada yang begitu? Ya. Analisa kita era itu terjadi ketika kita krisis pemain. Krisis hero. Ya, 90-an kita sebut dengan mudah Ali Budimansyah, Romy Chandra, ya, Inal dan sebagainya. Tapi ada era di masa mungkin kita enggak nyalain siapa-siapa, di era itu lupa bahwa kompetisinya jalan, tim nasionalnya jalan, tapi lupa sosok atau pahlawan yang harus dibesarkan itu siapa, sehingga ya mungkin orang jadi nggak aware gitu kan. Orang datang ke kripto mau nonton LeBron dong pasti. Ya mainnya di mana? Main di Lakers. Lakersnya main di liga apa? Main di NBA gitu runutannya. Jadi bukan datang ke kripto untuk nonton NBA. Mungkin yang casual fans iya pengen experience soal sports entertainment dan sebagainya. Tapi fanatisme itu harus, makanya ayo kita bantu, kita tulis teman-teman mengenai mungkin saya, mungkin mengenai Yuda, mengenai Arki, mengenai Prastawa. Semakin banyak kita membuat tulisan tentang mereka, dampaknya akan luas sesuai visi yang tadi ya. Apakah itu yang terjadi di era 90-an? Ya dulu kita tahu kalau cari berita informasi basket tuh di mana, namanya di tabloid bola ya. Kan belum ada digital gitu. Tablet bola itu pasti ada halaman tentang kompetisi, kemudian ada satu profil Muhammad Rifqi habis juara, foto di depan mobil BMW-nya, satu halaman. Jadi orang lihat, oh sosok basket pahlawan, waktu itu dia buzzer beater kan, kalau nggak salah Yemtek Smako. Aspak. Yang rambutnya di chat. Itu langsung meledak, popularitasnya Rifqi meledak. Semua ngomongin Muhammad Rifqi, dan after effect-nya apa? Liganya ke bawah, federasinya ke bawah, basketnya ke bawah, kita semua ke bawah, hanya dengan satu orang. Gitu, jadi sekali lagi itu, thank you bicara tentang liga, tapi yuk kita bicara mengenai pemain lebih banyak, karena sosok utamanya ada di mereka, itulah maksud dari Heroes of the City. Itu yang kita dorong, setiap tim itu kita akan tanya, pemain franchise-nya siapa? Gitu, kita bukan pembinaan lagi, kita harus business mindset gitu. Lakers punya LeBron James, Steph Curry ada Golden State, setiap itu kan ada tokohnya gitu ya, jadi itu maksudnya ya. Kemudian kalau tadi lihat di slide yang awal, kita dari 3 bulan menjadi 6 bulan dengan format home away ini akan jauh lebih stretch lagi, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi liganya akan lebih panjang 7 bulan, nah inilah yang kita inginkan. Karena home away itu akan menyebabkan begitu. Tapi bagaimana ketika ada puasa? Puasa kita jalan. Wow. Kecuali lebaran. Karena home game kan. Kemudian ketika lagi tim nasional bertanding, kita berhenti nggak? Kita berhenti. Gitu. Karena kan window-nya ada. Februari itu ada window qualifier. Kemudian setelah itu ada Ghost to School, yaitu program-program yang IBL membuat supaya seasonnya jalan, selesai, kita nggak tebang pohon gitu, tetap ada bunyinya, seperti sekarang 3x3 kan, itu kita harus bunyiin terus. Kemudian itu formatnya, rencananya home away dari babak reguler sampai final. Apakah berat? Iya, ini berat untuk semua, untuk klub, untuk liga, nanti saya akan cerita kenapa liga juga berat, kan yang nyelenggarin cuma home, nanti saya akan cerita kenapa. Yang kedua, gamenya mudah-mudahan tetap bisa diselenggarakan 240 game atau 30 game per tim. Format playoff-nya best of 3. Ada banyak yang tanya, kenapa nggak best of 5 sih? Bikin dong best of 7. Jawabannya adalah, ini formatnya kalau misalnya klubnya sudah untung dalam penyelenggaraan home, dikalikan sekian akan lebih seneng kan? Tapi kalau selama klubnya masih rugi dalam penyelenggaraan home, dikali 5 game kira-kira dia mau apa enggak? Justru makan lagi. Nah, itu logiknya. Ketika best of 3-nya udah terjadi, timnya untung, contoh nih misalnya Prawira kemarin waktu playoff itu highest ticket sales gitu. Kalau semuanya bisa seperti Prawira, atau kotanya mutlak gitu ya. Kemudian fanatismenya kuat,
dia akan dapat monetisasi dari tiketnya sangat tinggi. Ketika itu terjadi, dia justru yang akan menuntut, boleh gak IBL jadi best of 5? Silakan. Boleh gak jadi best of 7? Silakan. Gitu ya. Kemudian musim IBL 2024 Januari September atau Maret sampai September tadi catatannya kalau misalnya kita tidak terganggu jadwal pemilu. Kemudian musim IBL 2025, nah ini adalah sebuah wacana yang sedang kita finalisasi. Ketika jadwal format home away-nya itu makin membuat periode makin panjang, kita akan terbentur namanya puasa, national game, kemudian kalender nasional yang kita harus break, sehingga kita akan banyak berhentinya. Ada wacana untuk kita melakukan lagi yang namanya crosshair formatnya. NBA, CBA, B-League, mention semua liga-liga besar yang ada di dunia, itu di cross tahun. Karena supaya summer itu tim nasionalnya main. Gitu. Nah ini sedang kita finalisasi, sehingga kalau ini terjadi, maka IBL 2024 kemungkinan akan menjadi salah satu agenda terpadat musimnya. Bayangkan Januari sampai Agustus atau early September, kemudian off, late Oktober atau paling lambat di November itu mulai lagi untuk sampai Mei 2025. Apakah bagus untuk pemain? Apakah bagus untuk klub? Harusnya iya. Kenapa? Karena di basket itu kontraknya tidak seperti cabang, ya ada cabang yang lain, kontraknya 1 tahun kan. Jadi sehingga kalau dalam 1 tahun lebih banyak bertandingnya, harusnya lebih bagus. Next, ada local heritage itu pemain berdarah keturunan, tetapi bisa jadi dia belum menjadi warga negara Indonesia. Apakah itu sudah dilakukan di negara lain? Sudah, sejak beberapa tahun yang lalu. Apakah kita hanya sekedar ikut-ikutan? Tidak. Intinya ada beberapa objektif. Yang pertama, kita ingin memperbanyak talent pool Indonesia sebanyak-banyaknya. Ya, as long dia ada ikatan dengan negara kita, apakah dia by blood, apakah dia by de jure, kita perlu buka kesempatan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk pemain-pemain tersebut. Dan apakah sekarang ada? Heritage itu bukan baru sekarang. Ya, namanya pemain mungkin Mario Usang, mungkin Arki, gitu kan, pemain berdarah keturunan yang tinggalnya tidak di Indonesia. Apakah di negara lain ada? Banyak. Kita bicara sama Mario Usang, ya waktu itu kan kita ada program kerjasama, kita juga belajar apa sih yang terjadi di luar. Oh, banyak potensinya. Tapi apakah mereka tahu liga kita di Indonesia? Kemungkinan besar belum. Apakah mereka willing untuk bermain di liga kita? Kemungkinan besar belum. Kenapa? Karena ya dia nggak tahu kerannya dibuka apa nggak. Gitu. Jadi kalau misalnya ini dibuka kesempatan, ya mudah-mudahan akan lebih banyak lagi potensi pemain yang bisa bergabung di liga. Kemudian ujungnya juga bisa bergabung di tim nasional. Artinya kalau semakin banyak pemain berkualitas, kompetitifnya akan lebih naik ya. Nah itu yang kita tuju. Kalau level kompetisinya lebih naik, mudah-mudahan akan berdampak juga ke prestasinya tim nasional. Itu level naturalisasi kemudian heritage. Jadi semua peraturan ini adalah peraturan yang sudah kita rancang, sudah kita finalisasi, dan rencananya akan diberlakukan. Ini ada beberapa step lagi yang harus difinalisasi dengan beberapa pihak dalam waktu dekat. Kita akan sosialisasikan ke teman-teman gitu. Makanya ini juga sekali lagi fungsi ini supaya tahu kenapa sih tiba-tiba ada lokal naturalisasi, kenapa sih tiba-tiba heritage boleh, waktu itu nggak boleh. Nah ini bagian dari plan yang udah cukup lama, cuman sekarang kita harus lakukan. Jadi rencananya asik, kemudian kaitan nomor 4 juga penambahan jumlah pemain asing dari 1 di lapangan menjadi 2 lapangan, 3 adalah dengan bench. Ya, jadi 2 di lapangan, kemudian rencananya lokal naturalisasi atau heritage, ya, atau jika klub tersebut punya preferensi lain, contoh misalnya dia mau menggunakan lokal squad yang udah ada, ya, kemudian ada pertimbangan lagi dia tidak menggunakan lokal naturalisasi atau heritage-nya, silakan. Gitu. Kemudian sisanya baru dengan pemain yang biasanya sudah didaftarkan di roster. Jadi asing itu, kemudian aturannya dari 3
dua di bawah 2 meter, satu lagi bebas. Ya, kemudian penetapan salary cap. Kalau kemarin misalnya asing sekian ribu, lokal sekian, heritage sekian, nah ini penetapan salary cap tahap awal itu kita sebutnya ceiling. Jadi totalnya sekian, silakan timnya meracik sendiri. Ya, dia cari pemain asingnya, dia cari lokal naturalisasi atau heritage, dia berkontrak dengan pemain lokalnya, silakan dengan maksimum cap yang sudah diberikan. Jadi tidak lagi seperti yang sebelumnya. Ya. Apakah asing sistemnya sama seperti kemarin dengan draft? Enggak. Bebas. Jadi enggak ada draft untuk asing. Tidak juga tadi, sorry, mungkin terlewat yang pemain rookie di, secara langsung dipilih oleh klub tanpa draft. Jadi nomor 2 dan nomor 4 kita tidak lagi pakai model sistem draft. Ini pernah dilakukan apa tidak? Pernah. Di era Kobatama mungkin tahun sekian gitu ya. Jadi supaya punya keleluasaan dan bisa mempercepat persiapan tim untuk memilih pemain. Kan kita setiap tahun evaluasi juga. Pemain sudah dipilih, tak datang. Ya, pemain dipilih, tiba-tiba belok. Ya inilah sesuatu yang mesti kita buka mata juga ya, gimana cara memperbaikinya. Kemudian nomor 6, dan nomor 6 itu kaitannya dengan salary cap. Pertanyaannya, kalau misalnya dikasih batas atas, ya nilainya sekian, ngeceknya gimana? Kontrak, kita pastikan audit, kita akan kerjasama juga dengan badan pajak, ini harus, ya karena PT itu wajib pajak, pemain-pemain juga wajib pajak, jadi kita arahnya ke sana, kemudian administrasi dan sanksi. Ya, kita menghindari lagi fraud atau ya kontraknya sekian tapi nilainya tahunnya sekian. Nah, kita harus terbuka gitu kan. Kan liganya pengennya terbuka, semua pihak stakeholder harapannya juga sama-sama terbuka. Kemudian nomor 7, proses akuisisi dan pencabutan lisensi. Nah, ini nomor 7 adalah kita harus masuk di dalam proses di mana ketika klub ada melakukan rencana ya, bahkan bukan di ujung, rencana untuk proses transaksi atau akuisisi. Ada pertanyaan, klub ini bagaimana kelanjutannya? Klub ini bagaimana kelanjutannya? Itu semua kita dampingin. Nah, itu ada rambu-rambunya, do and don'ts-nya, dan tidak bisa lagi kita hanya dilaporkan, oh udah terjadi nih, transaksinya jual-beli, dilaporkan. Ya, ini kita bantu supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, terakhir kita balik lagi ke nomor 2, jadi pemain rookie langsung dipilih oleh klub tanpa draft. Sistemnya begini, teman-teman. Ada klub A ingin mendaftarkan rookie-nya, gitu ya. Silakan dia langsung submit namanya, maksimal 5 tahun ini disubmit untuk main di tahun depan. Kemudian bisa langsung 5 lagi untuk yang tahun berikutnya. Ya. Kemudian pemainnya dari mana? Nah, pemainnya itu kita sudah meng-encourage tim-tim untuk melakukan tim di bawahnya. Jadi membuat tim atau klub kategori di bawahnya. 18, 15, 13, KU, Akademi, dan sebagainya, silakan. Tapi yang diperlukan adalah sebelum dia masuk ke IBL, ya, IBL minimum adalah 19 tahun. Ada pengecualian untuk 18 tahun, ya, nanti saya akan cerita. Nah, itu kalau misalnya usianya di bawah itu, silakan tim-tim melakukan program pembinaannya. Ya, jadi misalnya Bali, ya, dia punya tim untuk di bawah profesional. Seperti dulu, ini pernah dilakukan. Ya, tim zaman Kobatama gitu ya, IBL dulu juga setiap tim mostly punya, sehingga bisa melahirkan putra-putra daerahnya. Ya, jadi misalnya ada anak muda Bali, dia ingin one day bermain di klub kotanya. Nah, itu jalurnya udah ada, langsung vertikal. Kemudian pertanyaannya, kalau misalnya klubnya belum punya klub kategori di bawahnya atau klub pembinaan di bawahnya, nggak bisa dong? Bisa. Jadi kita berikan keleluasan untuk setiap tim di kotanya melakukan afiliasi dengan klub pembinaan di bawahnya. Contoh misalnya ada klub A punya klub akademi di bawahnya, ya silakan. Ini seperti yang terjadi juga di Eropa juga banyak gitu, ya, di Australia juga banyak. Tapi kalau dia belum punya untuk saat ini, silakan dia berafiliasi dengan klub yang ada di kotanya untuk sebagai sumber pool pemain rookie-nya. Gitu ya, clear ya. Kalau misalnya gini, boleh gak ada pemain misalnya timnya di Jakarta,
tim IBL di Jakarta, harusnya kan dia punya tim di bawahnya di kota Jakarta. Dia mau ngambil pemain dari Manado misalnya, dari Maluku misalnya ada pemain bagus gitu. Bisa nggak dia langsung caplok ke Maluku? Nggak bisa. Yang bisa dilakukan adalah pemain itu kalau mau dia harus pindah dulu ke klub amatirnya. Jadi itu akan mendorong juga ada transaksi jika diperlukan di klub amatir. Ya, supaya kan liganya apa klubnya di atas hidup, di bawahnya juga hidup, harapannya begitu. Jadi nggak bisa dia langsung caplok dari kota lain, dia harus langsung dari garis bawahnya. Ya. Berita lah ya, berita kemudian itu mengenai batasan minimum bermain. Pernah dengar ya, minimum minute play untuk pemain asing? Ya. 3 minimum, ini nggak ada. Oh, bebas menitnya. Bebas, jadi silakan disesuaikan strategi, sesuai komposisi yang diinginkan oleh coach. Contoh misalnya ya, kalau misalnya ingin mengembangkan pemain lokal, kemudian memberikan kesempatan lokal. Kadang-kadang kalau kita lihat di pertandingan kemarin, ada strategi coach yang dengan sengaja melakukan roster semuanya lokal. Ada yang nggak ya? Kan tergantung strateginya. Ya ini bisa aja dilakukan, silakan. Gitu. Kan setiap game pasti ada pemikiran dari coach yang akan di itu. Jadi tidak ada batasan meskipun dua pemain asing harus main sekian menit untuk si A, sekian menit untuk si B, itu tidak ada. Jadi gantinya juga unlimited, bisa ganti terus kalau pemain asing yang nggak suka bisa langsung bisa. Kalau dulu kan ada batasannya. Ada batasannya. Tapi gini, teman-teman juga prinsipnya. Sebetulnya apakah mereka mau ganti apa enggak sih? Sebetulnya klub tuh enggak mau ganti. Gitu. Liga pun mau enggak sih pemain asingnya ganti? Juga enggak mau. Repot loh, LOC-nya nunggu lagi dan sebagainya gitu. Tapi ada situasi-situasi yang ya terjadi ya, apakah family matters, terus pemainnya tiba-tiba ada homesick, ada alasan lain-lain lah. Kalau kita kasih batasan, enggak bisa ganti lagi. Yang terjadi kan bisa 2-1, atau misalnya kemarin satu asing ada, ini nggak ada, gitu kan. Jadi itulah keluasan yang kita bikin, tapi bukan berarti saya yakin dengan ini mindset club juga tidak ingin dalam tanda kutip berfoya-foya untuk ganti, karena bukan itu yang diinginkan kan. Gimana dia bisa adjust strategi jangka panjangnya kalau pemainnya terus berganti gitu. Jadi itu yang kita lakukan juga. Lanjut, dia terkena pasal bermain di dua kompetisi di periode yang sama. Kok boleh main? Gitu. Itu ada di belakangnya bahwa ketika itu terjadi, maka ada suspend 5 game. Ya, apabila terjadi lagi, ada suspend 10 game. Dan seterusnya. Itu yang terjadi kemarin. Kemudian, Abraham. Kenapa Abraham nggak boleh main? Kenapa Agassi main? Itu case-nya beda. Apakah Abraham boleh main? Kemarin silakan. Ya, apakah LOC-nya waktu itu berkendala? Sempat terkendala, karena Abraham main di luar kan. Tetapi ketika LOC-nya itu sudah kembali di Indonesia, Abraham LOC-nya kembali di Indonesia itu tanggal 24 Juni kalau nggak salah, di saat seri Jakarta sedang mulai. Apakah dapat dimainkan? Silakan. Nama Abraham ada kok di roster. Gitu. Tapi kan mungkin ada punya pertimbangan lain gitu. Intinya bukan liga yang melarang gitu. Jadi sekali lagi itu menegaskan mungkin masih ada yang bingung, masih ada yang tanya, itulah penjelasannya. Ada lagi ya, enggak lokal. Ya. Di luar dari kuota asing gitu. Di luar kuota asing. Ya. Ada kuotanya enggak heritage itu? Ya, satu. Jadi kalau misalnya dia sudah dia lokal naturalisasinya sudah ada, enggak boleh lagi. Gitu ya. Makanya slash. Kalau udah ada Jamar enggak boleh manggil Atmaan gitu ya. Jamar juga nggak bisa. Jamar naturalisasi. Nggak ada darah Indonesianya kan? Tapi ya misalnya kalau udah ada lokal naturalisasi, apakah dia bisa lagi dengan heritage? Nggak bisa. Kan tadi slash. Oh, heritage. Milih. Di kategori yang sama. Kenapa begitu? Karena kita lihat kan, pool pemainnya yang tersebut tuh ada seberapa banyak gitu. Kemudian itu juga untuk melakukan penyesuaian supaya mudah-mudahan nggak semua berkumpul hanya di beberapa tim aja. Kalau jumlahnya ada dan semua tim itu punya hak yang sama, ya harusnya kan itu bisa tersebar dengan baik. Tapi kalau kita tidak kunci jumlahnya, ya mungkin nanti akan di beberapa tim tertentu aja. Ya Mas, itu kan dari dua asing di lapangan. Apa itu harus satu asing murni satu heritage, apa boleh dua-duanya asing murni gitu?
2 di lapangan plus 1. Oh, yang di lapangan itu apakah harus boleh bareng. Maksudnya dua asing murni boleh dari lokal aja? Boleh, kan boleh. Jadi itu yang heritage itu hitungannya lokal. Iya. Oh gitu, boleh bareng semua. Kalau soal home away, jadi hitungannya lokal. Kan pemain. Ya. Kalau yang home away, kalau misalkan dia ya, di luar ekspektasi lah, misalkan di beberapa daerah ada yang hitunglah Bumi Borneo, misalkan fansnya belum terlalu banyak dalam beberapa tahun ke depan nggak banyak yang nonton, itu ada plan tersendiri nggak dari IBL? Jadi gini ya, home and away itu kan memang ini sekali lagi nggak bisa dalam satu tahun mesti dibangun. Membangun fans itu bukan satu tahun gitu. Tapi arahnya udah kesana. Maka cukup banyak penyesuaian-penyesuaian yang kita buat ya. Contohnya begini, kalau teman-teman pernah dengar ada aturan minimum kapasiti stadium 2.000. Ya, kenapa sih harus 2.000? Karena kan ya jangan sampai dong, masa kita milih stadion yang isinya 100 ini liga profesional dan liga tertinggi, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kapasitasnya terlalu sedikit, kita pernah punya pengalaman waktu itu di kotanya saya nggak perlu sebut, kapasitasnya sangat terbatas, jadi untuk mengejar pendapatan, harga tiketnya dinaikkan. Alhasil apa? Malah nggak ada yang nonton karena harga tiketnya terlalu tinggi. Jadi kalau kapasitasnya terlalu sedikit kan mau nggak mau dia mainin harga tiket kan. Nah itu yang ingin kita hindarkan. Kemudian pertimbangan ketiga, kenapa harus di atas 2.000? Kan aturan itu ada dari bunyi-bunyi sebelumnya, di mana home away itu dilakukan untuk playoff. Ya jangan sampai kita playoff di kapasitas yang isinya 500. Masa final yang nonton 500? Gitu kan? Nah yang akan kita lakukan penyesuaiannya nanti di regular season. Ini kan panjang nih, setiap tim akan main 15 kali home. Bisa jadi ada kompleksitas lapangannya kepake, kita nggak tahu nih, misalnya pemilu gitu kan, kemudian terbentur dengan jadwal lain, apakah boleh di bawah 2.000? Boleh untuk reguler. Di bawah 2.000, oke. Playoff ya tetap tolong dong di atas itu, karena semakin banyak, semakin tinggi, semakin besar juga potensi pendapatan si klub. Kemudian tadi misalnya klub Bumi Borneo Pontianak. Jadi Bumi Borneo Pontianak itu dia sudah menyampaikan sudah punya visi untuk membangun di sana. Tapi kan belum tentu dalam satu tahun jadi. Sekali lagi transisi. Nah, mereka sudah menyampaikan nanti akan di launch, saya tidak sebutkan dulu, mohon maaf karena timnya akan menyebutkan. Dia sudah menentukan salah satu kota home base dan lapangan yang akan dipakai untuk home-nya dia sementara, transisi menuju ke sana. Bagaimana untuk fans-nya? Ya itu yang tadi kita dorong, oke silakan aja, tapi tolong fans-nya dibangun, tolong supaya nanti penontonnya datang pada saat pertandingan, kan gitu. Kan kita nggak bisa memaksakan lagi seperti IBL yang menyelenggarakan sebelumnya gitu. Berarti sekarang tim-tim udah komit dong ya, kan ada beberapa tim yang nggak punya stadion sendiri kan, berarti mereka udah komit untuk cari home base dan juga lapangan. Dari tahun lalu, jadi kan ini nih sekali lagi udah cukup panjang plannya gitu ya. Apakah sudah punya home sendiri? Definisi home itu tidak harus memiliki stadion sendiri, jadi dia bisa bekerja sama. Ini kita juga banyak best practice yang kita coba gali, salah satunya di Bilik itu, apakah di sana sudah punya stadion? Enggak semua, cuman beberapa. Tapi apakah dia bisa bekerja sama? Justru dia harus bekerja sama. Jadi misalnya gini, kalau ada klub di Bogor, dia mewakili kota Bogor, kan harusnya dia bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan di fasilitas milik daerahnya. Kalau timnya main di fasilitas daerah tersebut, otomatis daerahnya punya andil kan? Kan bayangin tuh, kita yang bayangkannya pemerintah daerahnya ikut mendukung, posternya di mana-mana, spanduknya di mana-mana, sehingga kebanggaan kotanya ada. Sabtu main tim A di Bogor, ya, kalau bisa semua warganya datang ke, nah itu. Jadi nggak mesti memiliki home. Pak, dari Pak Juna sendiri, concern-nya apa tentang melakukan home and away ini, the whole season? Pasti finansial. Ya, liga, klub, semua pasti finansial ya, karena ini kan sesuatu yang belum pernah kita
lakukan bersama. Secara biaya bertambah apa tidak? Pasti bertambah. Bukan tidak mungkin. Tetapi dengan format ini adalah cara satu-satunya untuk meningkatkan juga potensi pendapatannya. Harus ngelihatnya begitu. Yes, pasti meningkat. Tapi potensi pendapatannya harusnya meningkat. Tinggal gimana namanya kita, ya ibarat perusahaan aja. Lakukan cara inventory-nya, memoles pemainnya, memoles timnya supaya bisa punya nilai komersial yang lebih tinggi dari sebelumnya gitu. Ya kan last season ada beberapa tim yang kesulitan ya, kita tahu apakah itu, how do you overcome untuk bisa melakukan ini gitu. Nanti tim-tim yang bermasalah di last season itu, apakah mereka ada ketakutan tentang hal ini? Ya gini, kekhawatiran kan pasti ada, tapi kalau bisa kita juga selalu ngeliat juga dari sisi optimismenya ya, bahwa apa yang dilakukan ini kan jangan ngeliat tinggal belok dari seri ke home away-nya, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang kita ingin ciptakan, industri dan sebagainya yang tadi kita cerita. Nah untuk mengatasi itu, satu kan tadi nilai subsidi. Kita tahu nilai subsidi ya nggak mungkin meng-cover 100% pengeluaran, tapi stimulus ini yang harus dilakukan. Yang kedua, kalau misalnya by theoretical ini dilakukan ya, membangun fanbase, kemudian mengelola tim yang profesional. Kalau mengelola tim yang profesional akan menjadi daya tarik untuk pemain-pemain bermain di tim tersebut, sama dengan timnya akan jauh lebih berkualitas. Kalau timnya kualitas, nilai komersialnya harusnya bisa dibangun. Gitu. Nah itu kita pengen arahnya ke sana. Apakah dalam satu tahun akan untung? Menurut saya belum. Apakah selama seri kemarin klubnya untung? Belum. Nah ini kita pengen coba formula yang baru, tapi dengan formula light of the tunnel-nya lah gitu, lebih kelihatan gitu. Ya kalau kemarin kan nggak ada pendapatan ya, tiket klub nggak dapat. Ya kan, inventory di lapangan nggak dapat. Jadi jualannya hanya di sponsor. Jadi keluhannya adalah selama seri kemarin klubnya sulit untuk jualan. Karena semuanya dikelola oleh liga. Oke? Nah, sekarang kita buat, silakan dikelola, silakan bikin misalnya nanti home game-nya jam 5. Ya, silakan di pagi mau ada pertandingan celebrity match, siangnya mau bikin ada kelompok umur. Pertandingan kelompok umur, mau dibikin festival, mau dibikin festif. Silakan, ini udah industrinya udah bukan cuma mengelola pertandingannya saja, tapi mengelola sebuah event. Makanya tadi balik lagi syarat klub untuk punya syarat impresariat itu untuk mengelola itu. Jadi mindsetnya yang perlu dirubah ya. Mungkin kedua selain finansial, mindset shifting itu ya, bahwa pertandingan yes penting, kompetisi itu marwahnya, tapi bigger scope-nya banyak elemen yang harus dibangun juga. Bagaimana kita sama klub ini bisa mengelola dan membangun menjadi sebuah hiburan yang menjadi daya tarik, itu yang paling terberat. Dan balik lagi ke heritage, aku belum terlalu paham banget. Tadi kan ada yang lokal naturalisasi, itu kan pasti yang punya darah Indonesia kan, lokal. Enggak. Oke, okay. No. Jadi ada lokal naturalisasi, ada heritage. Lokal naturalisasi ini aturannya sudah ada dari sebelumnya. Sebutin aja kan kok nama-namanya yang termasuk. Nanti saya sebutin namanya. Jadi begini, lokal naturalisasi itu warga negara ya, yang sudah menjadi warga negara melalui proses naturalisasi. Oke, okay. Jadi let's say kayak Jamar, kayak Leicester. Prosesnya naturalisasi kan? Iya. Yeah. Ya, itu naturalisasi. Oke. Okay. Okay. Kemudian kita belum ke heritage. Okay. Kemudian dia bisa serta merta langsung bermain nggak? Ada aturannya. Dia harus membuka paspor dulu sekian tahun. Oh. Ya. Kemudian yang kedua, dia pemain tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Perbasi. Jadi apakah semua pemain lokal naturalisasi bisa bermain? Belum tentu. Terjadi juga di negara lain. Kenapa? Karena yang bisa menaturalisasi itu idealnya hanya federasi, nggak boleh klub. Ya, dulu kita pernah semua melakukan naturalisasi, itu yang mau kita hindarkan. Ketika federasi yang melakukan naturalisasi, itu kan kepentingan untuk apa? Pasti untuk tim nasional. Harus nyambung nih. Jangan sampai kita melakukan naturalisasi, semua orang bisa melakukan naturalisasi, tapi ujungnya nggak ada. Ya, ujungnya terbengkalai begitu aja. Jadi ada syarat-syaratnya. Gitu ya. Ada di negara lain, kita contoh case juga, pemainnya dinaturalisasi. Kemudian apakah bermain di liga? Enggak. Sama sekali enggak. Ada. Jadi filter-filter itu ya, itu lokal naturalisasi. Kemudian heritage itu, atau pemain dengan kategori berdarah keturunan Indonesia.
Jadi apakah bapak atau ibu atau keduanya pernah memiliki dokumen Indonesia atau kakek dan neneknya ya, yang pernah memiliki, nah itu kategorinya pemain berdarah keturunan. Jadi dua hal yang berbeda. Pemain heritage atau berdarah keturunan itu, apakah dia sudah dinaturalisasi? Bisa jadi belum. Kalau sudah dinaturalisasi, ya dia jadi namanya naturalisasi. Ya. Okay. Apakah dia punya KTP? Mungkin belum. Apakah dia bisa bermain? Bisa. Gitu. Kan bisa jadi ada generasi, ada anak-anak muda yang tinggalnya di luar, basket dari kecil, belum pernah ke Indonesia, lulus, atau punya ketertarikan main di liga, ya dia belum pernah punya dokumen sama sekali di Indonesia kan. Ya silakan bisa bermain, makanya tadi ada syarat di mana ada pengurusan dokumen-dokumen lebih lanjut. Gitu. Jadi lokal naturalisasi siapa yang eligible? Pemainnya katanya mau sebutin namanya tadi. Oh enggak, jadi misalnya tadi nyebutin siapa? Jamar. B-boy. Listnya yang disebutin, bukan eligibility. Oke. Siapa lagi? Lester. Brandon. Lester. Ya silakan sebutin semuanya. Silakan diusulkan. Kan tadi ada syarat kedua, pemain tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Perbasi. Oh, jadi. Jadi ada filternya. Supaya jangan juga begini. Tim nasional punya program, gitu ya. Ada program TC dan sebagainya. Kemudian digunakan oleh klub. Kan jadi tabrakan. Jadi harus di approve dulu. Contoh misalnya Jamar. Jamar juga begitu. Kemarin begitu. Prosesnya naturalisasi kan? Iya. Kemudian tim yang mau menggunakan pada saat itu mengusulkan, kita dengan begini-begini ingin menggunakan Jamar gitu. Oke, silakan. Keluar rekomendasinya. So step satunya adalah timnya itu harus request. Iya. For an approval. Iya. Karena kan tadi yang menaturalisasi itu federasi. Jangan sampai nanti misalnya semua orang bisa melakukan naturalisasi, tidak terkontrol, langsung main di liga, dari federasi melihat, loh ini pemain dari mana asalnya? Belum pernah terdata di kita. Gitu loh. Thank you.